Ini ya dibawa juga semua. Itu buat Mbak Dia. Ah, oh, aku kenyang sih tapi ya udah deh. Nanti habis. Mbak Dia, aku jalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Hati-hati. 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 Good morning, sayang. Udah sayang-sayang aja, kamu udah ngegombal. Belajar dari mana? Belajar dari diri, Kak. Oh iya. Pilih yang mana? Kiri apa kanan? Mau dua-duanya. Boleh deh, kalau untuk kamu. Oh, cantik banget bunganya. Cantikan kamu, sayang. Mulai. Kamu udah sarapan belum? Aku belum sempat sarapan, sayang. Ini, aku udah bawain sih. Makanan buat kamu. Oh ya? Tapi kan, kalau aku makan sekarang, bisa-bisa kamu telat ke kantor. Iya, kan bisa kamu nyetir aku yang suapin. Iya, itu bagus. Desmin. Aku benar-benar senang. Walaupun kita ketemunya kucing-kucingan seperti ini, tapi buat aku ini lebih dari cukup. Gak apa-apa, Dok. At least kan ada kemajuan kan, daripada kita cuma temen doang terus di PHP-in, digantungin. Kalau sekarang kan ya pacaran tapi kan backstreet. Tapi seru kan, Dok? Kok kamu masih manggil Dok aja sih? Terus manggil apa? Kayaknya kita harus punya panggilan khusus gitu deh. Tapi apa ya? Oh, kayak orang-orang berarti ya. Ayah bunda. Hah? Ayah bunda, honey. My love, bebe, baby, ayang Romeo. Ayang Romeo. Aro. Aro dong jadinya. Iya tuh, berarti gak ada yang tahu. Kalau gitu aku manggilnya kamu Ayas dong. Ayang Yasmin. Kamu mau aku ada bawa nasi goreng sama mau sandwich? Mau sandwich dulu? Apa aja. Sayang, tapi aku sambil jalan aja ya. Ayo. Tapi nanti kamu telat. Boleh. Hati-hati bawanya. Bentar, aku belum pakai seat belt. Pasangin, sayang. Oke. Okay. Ready? Ready. Kenapa lu minta ketemu sama gue? Gini, gue tahu kalau lu sniper profesional. Jadi gue mau cari tahu soal info sniper yang udah nembak sahabat gue, Romeo. Apa lu tahu soal itu? Atau lu pernah dengar seorang sniper yang dapat job untuk nembak teman gue? Gue paham kok. Lo gak usah khawatir. Gue akan bayar mahal untuk info yang akan lo kasih ke gue. Oke. Kalau gitu gue akan cari tahu. Karena orang-orang profesi kayak gue, sniper itu gak banyak. Gue paham. Ini DP buat lo. Sisanya akan gue bayar setelah tugas lo beres. Oke. Gue akan kasih tahu semua info ke lo nanti. Gue tunggu secepatnya.
udah sampai lagi. Ini aku turun dulu ya. Bentar. 5 detik. Kasih aku 5 detik lagi. Aku masih pengen pandangin kamu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Udah habis. Udah habis waktunya. Bisa, kita harus ngelakuin ini dulu. Oke? Oke. Tapi janji ya, jangan kemana-mana. Aku janji sama kamu. Aku gak akan bikin kamu nangis, aku gak akan bikin kamu sedih lagi. Bye, sayang. Bye. Kenapa sayang? Ada ketinggalan? Ada, hati aku. Dasar kamu. Pokoknya ya, kamu harus hati-hati sekarang. Kamu jangan bikin aku cemas lagi, aku gak mau. Aku capek nangisinnya. Kan tadi aku udah janji sama kamu. Aku gak bakal bikin kamu nangis, aku gak bakalan bikin kamu sedih. Kamu tenang aja ya. Bener ya, janji ya. Yaudah kalau gitu aku masuk. Nanti kamu kabarin. Iya, kamu juga hati-hati. Kalau kamu ada di sekitar keluarga Cakradinata. Siap, sayang. Tadi saya lagi ngobrol sama supir taksi ya, minta ada kembaliannya, tapi ternyata dia uangnya nggak ada, ya udah saya kasih aja. Oh, kirain ada apaan? Parangga ngapain? Oh, tadi kebetulan lagi jalan terus nggak sengaja ngeliat kamu dari sini, ya udah saya samperin. Oh ya, ada yang mau saya bahas di ruangan saya. Kita bahas soal proyek taman kota ya. Parangga mau ngomongin apa ya? Kenapa perasaan aku nggak enak gini? Yep.